Ada yang baru datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang hari ini kita mau ke Mount Fuji karena Fuji pengen ke Mount Fuji. Ya. Sumpah tadi tuh kita lagi foto-foto. Aku benar-benar tadi lagi nge-vape di situ sampai aku tas-tasnya terus sampai Fuji bilang, "Hah, sini dia pengen fotoin aku." Terus kita majulah, terus ada orang ngajakin kita foto 3 orang. Udah ke-distract tiba-tiba pas balik lagi tiba-tiba Fuji jerit. Ti, enak enggak? Bombastic side eye. Yes. Tetap dia ya, berusaha untuk verified. Guys, jadi tadi HP aku yang utama dipegang udah 2 jam setengah. Kenapa? Karena mereka pengen aku centang biru. Akhirnya aku gak jadi orang ketiga lagi di antara mereka. Boleh gak ya ini palung? Ada... Palung Mariana. Jadi kemarin petualangan sama Fuji di Bali. Sekarang petualangan sama Fuji di Jepang. Ya gimana dong, masa aku mesti tiup itu kabutnya? Kalau aku bisa tiup, aku tiup nih. Tuh. Tapi kalau nge-vape jangan di sini. Ya kan mulai jayus. Hai guys, Tokyo Day berapa ini, kenapa nge-zoom banget ya? Tokyo Day 6. Ada yang baru datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang hari ini kita mau ke Mount Fuji karena Fuji pengen ke Mount Fuji. Ya namanya juga Fuji, dia pengen ke gunung yang sesuai sama nama dia. Jadi kita pakai travel ya? Yes. Pakai tour, kita pakai tour karena sebenarnya aku tuh belum pernah juga ke Mount Fuji. Jadi daripada nanti nyasar, gue bawa mendingan pakai tour and travel. Jadi udah langsung dijemput naik mobil. Ini bukan mobil. Maafkan. Kayaknya ini deh mobil. Gitu, jadi pokoknya udah kita mau ke Mount Fuji. Terus kita udah telat banget, ini 00:30 kita baru keluar. Sedangkan ke Gunung Fujinya tuh 2,5 jam. 2,5 jam, kayak oh my god, jauh banget loh. Udah kayak dari Jakarta ke puncak. Oh ternyata ini mobilnya. Kita naik apa sih ini, Alphard ya? Kita naik Alphard ternyata. Pak Heri? Pak Heri? Nih biasa ya kan, content creator live. Bikin video dulu ya kan, transisi. Oh iya, benar. Tapi di Mount Fuji aja nggak sih itu? Iya, kan benar transisinya ke Mount Fuji. Oh, transisi jadinya. Oke. Dari sini ke apa namanya? Benar. Shibuya crossing lagi ke malam. Ayo. Aku minum, kalau minum obat tuh kalau misalnya aku udah ke dokter, kalau sakit yang di rumah doang tuh friendly pas dia datang kayak. Terus kemarin kayak aku kayak, "Wah, gua ke Jepang nih, gua harus sembuh." Ya udahlah. Bodrek sama Neo Zep. Sama Adam Sari. Sama hutan cap badak, sama ini loh, sama madu, ada madu tuh, madu. Madu itu yang kamu kasih Nata? Iya. Madu tawo? Bukan, itu malah gemuk fit. Ini madunya aku beli di Singapura, atau aku lagi di Radang. Sekarang udah enak kan? Udah enak kan? Madunya aku minum 4. Jadi kayaknya sekarang ini adalah efek dari obatnya semua energi. Tapi energinya kayak gini, baterainya kayak gini. Belum tidur. Gak berhenti ngomong. Nah sekarang mau dikasih makan dulu. Kita mau mampir Family Mart. Karena udah gak keburu mau makan di restoran lagi. Karena kita harus ke Mount Fuji. Jadi kita mau mampir Family Mart buat beli bento-bentoan sama onigiri buat bekal. Karena gak mungkin banget ya dia gak makan 2,5 jam. Lagi aku. Enggak. Langsung instant shock gitu. Enggak kok, cantik. Aku lagi hideng banget nih guys. Kita sampai di rest area, ini mau beli makanan dulu karena lapar. Hah? Penting belum? Udah. Udah di tadi di apartemen. Gimana ya? Jadi YouTuber mandiri itu ternyata berat. Ayo Ti. Apalagi Fuji udah lapar biasa kan. Dia selalu lapar jadi dia harus dikasih makan. Ini bentuk rest areanya kayak gini. Tuh. Makanannya enak-enak banget. Sebenarnya mau mampir makan juga bisa sih. Di tempat rest area itu emang jual Tokyo milk, banana kayak gini-gini. Jadi banyak oleh-oleh juga kalau di rest area di sini. Karena setiap kota di Jepang tuh ada kayak ciri khas makanannya sendiri. Ini mana? Pakai bahasa Jepang lagi nggak paham. Pakai kanji. Jadi kita pakai Google Translate. Yang mana mau kita lihat? Yang di sini aja nih, yang di sininya. Ini Hachioji ramen, set nasi, mini miso ramen, mie tumbuk char siu. Dagingnya apa ya? Oh, berarti lihat di sini yang dulu nih. Miso ramen miniatur. Datang. Kalau di Jepang itu setiap prefekturnya mereka ada makanan khas sendiri-sendiri. Jadi misalkan ini di Mount Fuji nih, pasti ada cemilan yang kayak oleh-olehnya gini yang khas Mount Fuji. Di Osaka ntar juga ada. Ini apa? Mie. Itu pop mie. Seru banget sih. Udon. Udon in original noodle snack. Gue lapar banget kan. Iya udah. Pak, kenapa gak pakai onigiri dulu? Sama roti. Ini banyak oleh-olehnya. Violenzia mau ada lapar. Belanja makanan sebanyak ini. Ya onigiri. Belanja makanan buat anak-anak aku. Ini salmon. Bagi makanan buat anak-anak. Fuji mau. Salmon. Yuna. Onigiri.
ini dia. Mau dong airdropinnya fotonya ya. Oke. Okay. Melon, ini roti isi ayam. Kok ada flashnya? Yang ini tuh apa ya? Dalamnya tuh kayak makanan. Krim gitu, ada krimnya pokoknya. Ini semuanya tiga-tiga aja 116.000 menurut aku murah karena kayak this look so good. Emang di sini makanan enggak gitu mahal. Biasa aja harganya, mirip-mirip di Jakarta lah. Aku mau cobain yang ini. Ya, ini menggoda. Ini chicken tapi. Ini adalah roti melon. Biasanya kalau misalnya di film-film gitu tuh kayak anime gitu. Ini pake roti melon. Roti melon. Emang ada roti melon? Itu rasa melon. Gak tau. Wangi melon. Ini enak. Ini isinya ya. Enak. Cuma tadi lemper itu felt banget. Dia asem. Ini yang ini tadi aku beli lemper Jepang. Ini felt banget, dia dingin udah gitu, ikannya iya, amis. Enak. Coba gigit. Baru pertama enak kali seumur hidup makan roti rasa melon. Aneh sih. Enak lah, manis. Kalian tahu gak permen? Enggak, aneh. Permen apa sih? Permen milk kita. Permen milk kita. Enak. Ya udah, namanya juga bawa anak ya. Jajan lagi. Kalau di Jepang tuh akan isinya makan, makan, makan. Tadi beli ini. Kalau family di Family Mart sama Sevel kayak gini-gini udah pasti enak, udah merem aja. Asal jangan pilih yang babi aja. Dimasukin sayangku, dimasukin. Dimasukin. Nah. Masukin terus diamin dulu. Dap, lepas dulu. Oke. Oke, aku beli smoothies. Langsung bisa ditaruh di mesinnya kayak gini tuh. Tunggu deh, aku beli yang strawberry, banana, sama apa gitu tadi. Udah beli vitamin segini banyak. Minum. Kurang tidur. Minum gak? Ini enak, jelly drink, cobain dulu. Gak kayak minum vitamin. Ini udah lengkap tuh, ada 12 vitamin di sini. Udah lengkap, cepet minum ini dulu. Ini juga. Hah? Hah? Kenapa pada bandel-bandel banget? Cepet, cepet, minum sekarang yuk. Ya ini udah, enak, jelly drink. Nih, cepet. Oke, Mama. Cepet. Ya. Oh, begini sih kartunya? Emang gini ya? Apa sih? Aku tuh norak banget. Kartu apa sih? Kayak gimana sih contohnya? Emang gitu. Coba kamu coba deh. Kartu apa? Kartu buat main. Oh, ya. Gue lagi si gaptek. Enak kan? Ih, enak. Kemarin aku udah cobain. Jelly drink kan? Jelly drink. Asem tapi. Dikit doang. Abisin ya, itu ada vitaminnya, udah 12 vitamin. Ada vitamin D, ada vitamin, semua ada. Ini kalau di suburban Japan, itu di daerah pinggir kotanya tuh sangat berbeza sama di city. Nah ini tuh, ibaratnya kita lagi di Bogor guys. Ini di udah deket Kawaguchi Lake. Itu adalah salah satu tempat yang terkenal juga di Jepang tuh. Itu kayak gitu rumah. Nah kalau di pinggiran kayak gini, rumahnya ada yang gede-gede kayak gini. Kalau di kota tuh kan rumahnya kecil-kecil banget, ceilingnya pendek. Tapi kalau di pinggiran, ada yang gede-gede kayak gini, kayak bentuk rumah normal biasa. Akhirnya kita sampai di Kawaguchi Lake, Bujana. Dingin, aku udah bilang, untung aja kamu gak pakai yang tipis. Ini tangan aku udah gak bisa. Masa begini udah kedinginan? Enggak, ini mau masukin ini, gak bisa megang apa-apa. Sobek aja. Gak bisa disobek, tangan aku penuh. Yaudah aku sobekin sini. Kakak boleh tolong gak? Akhirnya aku gak jadi orang ketiga lagi di antara mereka. Boleh gak ya, ini palung ada... palung gak tuh? Palung Mariana. Dibagi-bagi ya tolong ya ibu ya. Gila, nanjak. Nanjak. Hujan lagi. Ini kita mau naik cable car. Sumpah. Ini the first time ke Mount Fuji and Lake Kawaguchi. Mount Fuji Panoramic. Aduh, gue takut banget tinggi lagi. Gimana nih? Nangis banget. Tapi masa ditinggal di bawah sendirian, ntar diculik. Aja, Kak. Penculikan janda. Ini nge-vlog sambil megangin payung, megangin kamera. Raka, I miss you. Oh. Jujur tak, tulang aku udah gak bisa berfungsikan baik nih. Dia udah kedinginan, hampir dia pakai jaket yang tipis. Guys, tuh gak jadi. Aku tuh paling gak bisa dingin. Aku bisa tidur tanpa AC, bisa. Jadi belinya tiketnya pakai mesin kayak gini. Satu orang adult round trip 900 yen. Anak kecil 450, kalau one way 500. Ini one way konsepnya gimana ya, udah nyampe atas terus gak bisa turun dong? One way. Tuh, ini ada cable car, ada boat juga. Ini ada paket-paketnya, ada yang cable car sama train. Ada yang sama boat. Tourist time.
Takut sumpah. Fun fact about me, aku takut tinggi. Fobia sih. Aman kan ya ini ya? Petualangan Gunung Fuji bersama Fuji. Kenapa gue duduk? Gue takut. Ini makin lama makin tinggi. Gimana sih? Coy, kok kenceng banget sih? Ini apa, Pak? Kenceng banget ini naiknya. Kencengnya di Malaysia. Enggak pernah naik gini-ginian seumur hidup. Takut. Lucu. Udah kan berdiri di sini doang kan? Jirinya jadi tinggi banget. Takut. Lihat ke sini lebih parah lagi. Lihatnya ke sana, Kak. Enggak mau. Coba lihat kan. Tapi lihat ke kiri diketawain anak kecil. Kurang ajar kali. Gimana hidup ini? Ini pura-pura takut tapi malah ada ketawa. Mau kelihatan takut? Iya. Seumur hidup gak pernah naik begini ya, anjir. Kok gak nyampe-nyampe sih? Tolong dong. Gak nyampe-nyampe, anjir. Bisa sih katanya naik tangga kok. Hah? Anjir, jauh juga ya? Yaudah, kita turun di sini. Iya. Finally akhirnya kita turun. Sumpah. Anxiety tingkat tinggi banget. Pujianti. Puji. Sumpah ini tinggi banget sih tapi. Sorry. Ya salah ngejatuhin barang. Namanya juga feeling dia. Kok dia gerak? Hai Pujianti. Di Gunung Fuji. Ini belum Gunung Fuji deh. Ini masih lekawa. Sayu di Wakadete. Kalau mama kasih tahu pakai yang tebel, yang tebel. Ini kita udah sampai di atas. Tapi karena hujan agak berkabut ya. Terus ini hujan. Tapi bisa sih foto-foto di situ yuk. Jadi kemarin petualangan sama Fuji di Bali. Sekarang petualangan sama Fuji di Jepang. Kita tuh benar-benar wanita-wanita sangat aktif dan produktif. Hampir nggak jadi karena dia maju mundur maju mundur. Oh iya, dia tiba-tiba sakit kemarin pun dari Singapura. Tapi emang kalau kata aku gelap banget ya. Emang hitam. Ya lagi teman habis pulang dari Bali kemarin kan. Terus sebenarnya kan kita mau nemenin Fuji buat lihat Mount Fuji ya kan. Tapi gunungnya karena hujan jadi enggak kelihatan, sedih banget. Berkabut tuh, sedih banget sumpah. Kalau udah jauh-jauh ke sini kan nemenin Huti lihat Gunung Fuji. Jadi ya udah, palingan ini dia mau. Cari makannya kayaknya enak deh. Itu kok kayak dimakan di orang di luar enak ya kayaknya deh. Banget di sini hangat. Kayak di luar enak apa? Ini apa? Ih mau. Ini apa sih? Oh, itu dumpling. Apa? Is it buta? Buta? No, no. No meat. No meat. Oke. Mau enggak? I want to. What is this? Curry bread. Curry bread? Curry bread. No buta. Beda ya sama itu ya? Ya buta ada. No. And no this? Pork. Itu pork, itu pork. Yang itu aja kari itu aja. Coba ini ya, Kak. Yeah. I want this one and then this one. Order outside vending machine. Oh, the vending machine. Order lewat vending machine. Oke, thank you. Kan gue udah banget lagi. Dijem banget. Order lewat sini. Mau di tempat sanggih gitu. Ini sebenarnya Mount Fuji nih yang cocok-cocoknya iya. Kaki gunungnya. Berarti ini kita cuma satu destinasi ini doang ya? Abis itu pulang ke Tokyo? Atau kita naik kapal? Word. Takut. Kecemplung. Sejujurnya kok juga gak mau sih. Ini udah muka-muka di Tokyo Tower nih. Okay. Ini udah muka-muka di Tokyo Tower. Ya udah kita abis ini balik ke city aja biar Fuji bisa dapet city of Tokyo. Ya, yang penting kan udah yang penting kita udah ke Mount Fuji, oke? Ya gimana dong, pas aku mesti tiup itu kabutnya. Kalau aku bisa tiup, aku tiup nih. Tuh. Tapi kalau nge-vape jangan di sini. Ya kan, mulai jayus. Jayus. Sini impian aku buat foto. Sedih. Ya udah foto aja di situ kan masih kelihatan mana dikit. Iya, mana kita PMS bareng lagi. Mau jajan. Hah, es krim? Aku enggak es krim, sayang. Aku rice dumpling. Kita mau jajan ini apa sih? Ini mochi siap. Ini mochi. Gak mau. Boleh. Ini apa? Ini punya aku ya.
Ih, ini punya aku. Kenapa di over exposure? Ini punya aku. Kamu mau ya? Kamu mau ya? Okay. Ini mesti dimakan. Ini mau makan es krim. Eat everywhere. Enak, lengket jadi susah ngomong, tapi enak. Jadi kayak ada rasa kacangnya gitu. Ini pada makan es krim di sini. Tempel lagi gulanya. Enak banget. Enak banget. Gila. Vanilanya kayak rasa vanila apa ya? Kayak susu dentau. Enak banget lagi. Penuh banget dari bibir. Tadi aku enggak jadi. Enak. Apa makanan di Jepang nggak ada yang nggak enak. Biasanya kan kalau makanan di tempat turis kayak gini kan asal ya, kayak penting ada aku aja gitu. Nggak enak itu yang makan katsu kemarin. Ya kan. Sekali yang nggak gua guide langsung nggak enak. Felt. Oh bukan rekomendasinya Kavio. Felt. Apa? Kemarin makan katsu mengkeret, kasihan. Tapi makan es krim gimana sih konsepnya? Betul deh. Dia gak kuat dingin, dia kalau di kamar aku aja komplain mulu, kakak AC-nya kenapa dingin banget sih? Kalau tapi gak ada dingin-dingin ya? Aku kalau mau tidur, AC aku tuh nyalain pas pengen tidur doang. Pas tidurnya tuh kayak udah ngantuk, matiin. Sampai bangun bakal mati. Sumpah aneh banget. Dan aku gak keringetan. Ini juga mengkeret. Seiko aja kan? Seiko. Wow. Akhirnya udah selesai dari atas, ini udah turun. Sumpah tadi di kereta gantung sangat pencengangkan dan menegangkan. Sara gue takut tinggi, deg-degan. Akhirnya udah menginjak daratan lagi, dataran bawah. Alhamdulillah. Sekarang mau balik ke city deh kayaknya nih. Soalnya juga gak bisa. Mau ke Lake Kawaguchi juga Lake Kawaguchinya gak bisa kelihatan gunungnya. Jadi ngapain percuma. Mendingan kita ke kota, ke city. I'm a city girl. Sekarang kita mau turun. Ya hujan, payungnya hilang, payung aku hilang. Satu, dua. Ada mobil sih. Ya memori full. Apa sih? View and Fuji Adventure in Japan. Boleh dong. Take your time, take as many time you need. Menuju kita liburan, kalau liburan sama aku tuh emang gak terburu-buru. Mau ngapain aja, mau pokoknya ya udah santai aja, chill. Aku tuh orangnya tuh kayak chill. Jadi emang gak suka pakai tour. Ya nanya sama gue yang gapteknya pol-polan. Pakai kamera aja, kalau gak diajarin gak ngerti. Nih guys, Gunung Fuji, ini bukan Gunung Fuji deh. Gunung apa ya ini ya? Hijau sekali. Dah. Ini di Lake Kawaguchi. Tapi mendung, sedih banget. Kasihan anak ini udah jauh-jauh mau lihat Gunung Fuji, tapi nggak bisa kelihatan. Apa kan nanti bisa balik lagi. Oke, bener ya? Iya. Kata Kavio mau ngambil stock shoot, jadi aku harus kayak gini. Soalnya aku dari tadi fotonya dikit. Jadi kayak gini aja ya. Tolong SS. Tolongnya SS siapapun. Di sini. Yang belakangnya kelihatan Lake Kawaguchi. Cepet sini. Guys, tolong, tolong SS ya. Karena dari foto dia, ada aja. Kawaii, oke. Okay. Let's go. Kita naik lagi mobil. Bukan. Ini bukan sih? Hah? Iya, bukan. Kita takut salah mobil, guys. Maaf ya lama. Hai guys, kita sudah sampai di Shibuya lagi. Kita mau makan, si Tasya itu ngidam Isomaru Suisang. Yang seafood-seafood gitu yang kemarin aku makan juga. Emang itu aku suka banget juga sih. Kayak di Jepang bisa makan berkali-kali, makannya itu terus. Sumpah kita udah kelaparan banget tadi dari tadi di mobil. Dan aku menghilangkan payung aku lagi. Jadi setiap hari aku menghilangkan payung. Hari ini tapi kita belum ada yang ketinggalan bareng ya. Hampir banget sering. Tau gak kemarin apa yang ketinggalan, hampir ketinggalan aku tinggalin? Tas aku. Tas aku juga hampir ketinggalan. Krep Masimaru. Kanimiso. Masimaru. Krep Masimaru tuh apa? Kasal banget demi Allah. Krep Kanimiso. Ini di sini tempatnya. Di gedung Royal House, tapi basically Isomaru Suisang ini ada di mana-mana. Ada di mana-mana, jadi dia banyak cabangnya. Ini nyemberang dingin banget ya. Setiap hujan tuh Tokyo dingin banget tau. Emang ya, ya. Tuhan, masihkah lamaku untuk makan? Sabar ya. Karena perut ini. Si hari ini Uti udah makan onigiri 5 loh hari ini. Ya, udah ketahap lanjutnya. Hari ini Uti makan onigiri 5. Nih, ini restorannya. Enggak beda. Tuh, ini ada. Fresh seafood, fresh clams.
Tapi di sini nggak ada oyster, tapi adanya kerang scallop gitu. Ini dapat appetizernya lagi complimentary, sumpah ini enak banget semua. Tapi aku paling suka yang ini karena di dalamnya ada isinya terus kayak pecah di mulut. Basically ini kayak otak-otak. Juna masih berjuang untuk verifyin TikToknya Fuji dari tadi. Pasangan Ambi ini tidak berhenti-berhenti untuk membantu kita verify TikTok. Natasha habis verify TikTok. Thank you ya guys, love you so much. Akhirnya aku gak duduk sendiri, aku ada Fuji di samping aku. Yes, oke. Thank you. Ini pesannya pakai iPad. Terus bisa pilih English. Kamu mau kani yang kemarin ya? Yes, aku mau itu yang banyak. Oke, siap. Siap laksanakan. Ini loh kani yang Tasya suka banget itu. Iya, aku suka banget, enak banget itu yang dimasukin ke nasi kan? Yes, aku juga kesini karena pengen makan itu. Aku juga mau clams juga, kayak kemarin ya? Iya. Ini bakar dulu kayak gini. Ini enak banget. Instagram aja ya? Ini kan atau kan? Iya. Maaf ya, lagi pegangin soalnya. Minumnya apa guys? Aku... Ini pilih sendiri ya? Ini udah belum sih segini? Nah kalau di Jepang tuh ya, di Jepang tuh banyakan alkohol kayak gini emang nih. Ya. Nih, aku biasanya soft drink saja. Excuse me. Terus aku chef. Orange juice. Coba tunjukin aja kak dia. Sorry. Ini adalah the star dish of this restaurant. Ini kani miso namanya. Ini enak banget kalau dicampur pakai nasi. Beuh, gimana? Ini yang minta balik rasanya kesini. Rasanya bikin keinget-inget. Ini sebenarnya ada di Jakarta. Kamu bisa beli dari Tokped. Tapi rasanya nggak seenak di sini. Beda tetap. Kenapa? Ini belut. Cobain deh belut di sini. Nggak amis. Ih beneran nggak amis sama sekali. Yes. Tetap ya berusaha untuk verify. Guys, jadi tadi capek aku kan ada dua. Capek aku yang utama dipegang udah 2 jam setengah dari Fujiyama sampai Shibuya. Kenapa? Karena mereka pengen aku centang biru. Verify di TikTok. Aku bisa centang biru. Terus kata Tasya, iya gimana? Itu tuh salah. Dari sebelum kamu datang tau, mereka udah ambil banget buat centang biru kamu. Ambil ke HP-nya. Ambil. Take my phone. Berarti makan belut gak sih? Lucunya, mereka yang ambil. Iya, dari tadi sampai gak tidur. Kita tidur. Kamu konten, aku tidur di mobil. Makan gak ini? Panas. Pelan-pelan. Cobain. Ti, enak gak? Bombastic side eye. Sumpah. Dia gak terlalu suka seafood sih sebenarnya. Enak. Kan misalnya. Aku kan suka nasi yang kulen ya. Kulen-kulen tuh suka yang ada creamy-creamy gitu. Ya itu kalau itu kan misalnya udah kayak gitu juga jadi umami banget, enak. Gurih. Tapi tetap dipesan spaghetti mentaiko. Aku pesan unagi karena aku kangen makan unagi. Nih, unagi di sini tuh nggak ada amis-amisnya sama sekali, nggak ada lengket-lengketnya, bener-bener fresh. Kalau di Jakarta aku juga nggak makan unagi, tapi di sini aku pasti makan unagi karena enak banget, nggak ada amis-amisnya, nggak ada lengket-lengketnya, enak. Kompor, stop dekat-dekat kompor. Stop, tadi apinya sampai setinggi ini, ya. Dia cuma bisa teriak Pujianti, shock semua. Stop, pegang-pegang kompor. Nggak usah. Soalnya pada main HP aku. Ya udah, jangan main kompor. Aku kan niat baik aku balikin ini kerang yang udah gosong. Tadi apinya sampai segini, kaget banget gua. Maci loh, tapi niatnya baik sih, jadi appreciate, nggak apa-apa. Niatnya baik, cuma tangannya magic hands. Sama kayak aku, niatnya baik, tapi tangannya magic hands. Jadi ya udah, kamu inget niatnya aja ya. Itu aneh banget kayak. Terus malah ketawa. Enggak apa kayak. Kok bisa? Kayak ayo udah. Karena kalau aku yang packingin pasti ada aja yang ketinggalan atau ilang. Miss gitu. Tasnya ada yang nyolong. Pas tadi hilang kan pada nanya, apa aja yang hilang apa di tas itu kayak. Gua enggak tahu lagi. Baru day one, aku tuh belum ngobrak-ngabrik tas itu juga. Jadi kayak apa aja di situ kayak. Enggak tahu. Seingat aku cuma make up. Enggak tahu. Ya, alhamdulillahnya paspor, handphone, semua ada. Dua. Terus apa lagi tadi, kameranya dia 80, ada semua. Ya, yang paling berharganya, aduh Kak Stevi. Kasian.
Ini musibah. Musibah, nggak ada. Nggak ada juga yang mau kayak begini. Kita tadi shock dulu, banget sekarang. Minta apa ke Steffi? Jadi ada gelang dari Steffi di dalam tas itu. Dia tuh dia suka banget. Emang belakangan ini aku lihat dia pakai-pakai terus kemana-mana gelang yang pink itu kan, yang Hermes. Dia tuh lagi suka banget sama gelang itu dipakai-pakai terus. Jadi perempuan. Lagi jadi perempuan sampai dibawa ke Jepang. Terus tasnya hilang. Coba tadi tuh kita lagi foto-foto. Aku benar-benar tadi lagi nge-vape di situ sampai aku tas-tasnya terus habis itu dia bilang, "Hah, ke sini dia mau dia pengen fotoin aku." Terus kita majulah, terus ada orang ngajakin kita foto 3 orang. Udah ke-distract tiba-tiba pas balik lagi tiba-tiba Fuji jerit. "Kavio, tas aku mana?" Hah, aku juga digituin kaget kayak, "Hah, di mana Ti?" Langsung aku cari di jalan situ enggak ada. Terus aku pikir ketinggalan di train atau apa. Kalau ketinggalan itu kan sebenarnya kalau menurutku ya, aku udah sering banget ke sini, aman banget Jepang. Tapi ternyata itu dia ada yang ngambil. Karena itu tas kita yakin banget ditaruh di situ. Aku sampai buka-buka video. Uti tuh bawa keluar dari stasiun Shinjuku keluar gitu. Masih ada, dia masih pegang. Dan emang benar-benar pas lagi foto dia taruh di jalanan. Jadi benar-benar emang diambil. Aku juga shock karena menurut aku Jepang tuh negara paling aman dan aku sering banget mengabangin ke orang-orang. Aku pernah dompet jatuh, handphone ketinggalan, itu orangnya sampai ngejer balik. Balikin ke aku kayak this is yours gitu. Tapi ternyata tapi udah enggak seaman itu, guys. Daerah kali, Kak. Soalnya tadi kan daerahnya beda sama di Shinjuku juga waktu itu. Soalnya aku ketinggalan handphone. Pas dari tadi aku lihat-lihat ya setiap daerah beda orang-orangnya. Tapi mungkin karena memang udah bertahun-tahun lamanya juga kan, jadi udah berkembang, banyak turis, udah banyak turis. Jadi bukan orang Jepang asli juga, tapi aku yakin orang Jepang aslinya tuh baik-baik dan they believe in karma. Mereka enggak mau melakukan sesuatu yang bisa balik itu buruk ke mereka. Ya udah, jadi ini udah end of this vlog. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Nemenin Princess mau ke Tokyo Disneyland. Gimana bucket list? Udah terpenuhi ya? Antri mau foto. Ini siapa sih? Ini Chipmang ya? Siapa sih? Anjir, gue juga gak tahu lagi. Jadi kita gak bawa tim, kita gak bawa videographer. Jadi kita saling bahu-membahu buat bikin konten. CM, ada yang biru tapi bukan langit nih. Kok kuning banget? Slebel, gak tahu. Slebel. Aku udah kayak... Cie, TikTok verified setelah... 18,4 juta. 18,4 juta. 18,4 juta verified. Akhirnya verified. Kak Juna the best. Izuni Teo. Kasihan. Capek. Enggak sih. Emang Fujianti bisa capek ya? Kita ditanya capek, enggak sih. Tapi kayak kuku. Karena emang kamu tidur. Enggak, emang kamu tuh lapar.